Hai semuanya, resep kali ini adalah ayam saus telur asin. Ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cake mie ulang tahun. Ayam saus telur asin ini untuk topping dari cake mie ulang tahun. Yuk ikutin cara membuatnya. Untuk bahan marinade ayam, ada dada ayam, garam, merica, dan telur. Tambahkan garam, merica, dan satu telur. Kemudian diaduk sampai rata. Diamkan di kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam di kulkas, keluarin ayamnya dan siapkan minyak panas untuk menggoreng. Aku siapkan ayam yang dibaluri tepung terlebih dahulu. Aku pakai tepung serbaguna yang sudah ada rasa dan aku tambahkan 1 sendok makan maizena. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan semua daging ayam ke dalam box seperti ini. Tutup yang rapat sambil dikocok-kocok dan bolak-balikkan wadahnya supaya tepungnya merata ke setiap daging ayam. Setelah semua daging ayamnya sudah rata terbaluri tepung, kemudian disaring supaya tepung yang lebih tidak ikut kegoreng ya teman-teman. Nah, minyak yang aku panaskan tadi sudah panas, masukkan semua daging ayam, goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Wajan dari Steen Cookware ini lumayan besar, dengan ukuran 32 cm. Untuk masak ayam goreng 1 kilo ini muat ya teman-teman. Dengan pegangannya dari kayu jadi aman waktu kita pegang, tidak panas sama sekali, anti lengket pula. Sutil dari Steen Cookware ini tahan panas ya teman-teman. Handle-nya terbuat dari kayu akasia asli, jadi sangat aman untuk kita pegang, tidak panas sama sekali. Silikonnya ini tahan panas hingga 350 derajat. Kalau silikon biasa, standarnya hanya 240 derajat saja. Jadi wajib punya ya, Mom. Bagi teman-teman yang tertarik dengan produk Steen Cookware, silakan lihat kontak yang bisa dihubungi ada di deskripsi box ya. Setelah semuanya sudah berwarna kecoklatan dan matang, kemudian angkat dan tiriskan. Bahan-bahan untuk ayam saus telur asin sebagai berikut. 'Untuk membuat saus telur asin, pertama-tama kita lumatkan telur asinnya dengan sedikit air. Ini yang diambil kuning telurnya saja. Kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan mentega dalam wajan. Kemudian tumis bawang putihnya sampai harum. Masukkan cabai yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis sebentar. Masukkan kuning telur asin yang sudah dihaluskan tadi. Tumis kembali sampai harum. Tambahkan susu cair supaya sedikit creamy. Tambahkan garam, kaldu jamur, merica, dan gula. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai benar-benar
tercampur rata. Masukkan daun bawang. Terakhir masukkan ayam. Aduk sebentar hingga merata. Setelah semua daging ayam sudah terbaluri kuning telur asin, angkat dan sajikan. Ayam saus telur asinnya siap disajikan sebagai topping dari kek mie ulang tahun. Sampai di sini videonya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.